Anda menyaksikan Disupdate pemirsa, tidak menggunakan masker saat berada di keramaian. Pengunjung dan pedagang pasar Serdang Kemayoran Jakarta Pusat dipaksa petugas untuk pulang ke rumah. Petugas gabungan Satpol PP dan TNI terus intensifkan penegakan kedisiplinan penerapan PSBB transisi menuju new normal. Setiap pengunjung yang akan memasuki area pasar diperiksa petugas. Bagi mereka yang tidak menggunakan masker diminta pulang ke rumah. Petugas juga mendapati sejumlah pedagang yang tidak menggunakan masker. Mereka mengaku kesulitan berkomunikasi dengan pengunjung saat menggunakan masker. Kesehatan masing-masing, pribadi masing-masing ya. Sekarang balik dulu aja, ambil masker. Enggak sih, ini kan kita kan kalau misalnya suara mesin nyala dua-duanya nggak dengar. Suara orang ngomong, terus pembeli juga nggak dengar. Sarapan sayang. Mau sarapan ini, mau makan, Dek. Biasanya saya pakai masker. Enggak, Dek. Enggak, saya nggak mau, Dek. Mau normal kayak dulu lagi.